global number of cases surpassed 40 million, according to Johns Hopkins University, and on Monday, Argentina became the fifth country to roll under a quarter of 1 million infections. Faroe Islands adopting some of Europe's strictest measures starting on Wednesday. No social gatherings, travel to Scotland, and the right to open sites cannot be entertained. Aku nih reseknya, ya Allah, bukan main. Permisi, yeah. Ada keperluan apa kalian berkumpul di saat pandemi seperti ini? Apa itu pandemi? Saat ini, dunia sedang dihebohkan dengan terjadinya wabah virus corona. Kasusnya dimulai dengan radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak bisa dikonsumsi, seperti ular, kelelawar, dan tikus. Kasus infeksi radang paru-paru misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Kasus virus corona atau COVID-19 diduga dibawa oleh kelelawar dan hewan lainnya, yang dimakan oleh manusia hingga terjadinya penularan. Sebelum COVID-19 mewabah, dunia sempat dihebohkan dengan SARS dan MERS, yang juga berkaitan dengan virus corona. Dengan latar belakang tersebut, virus corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas, ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini, setidaknya satu kali dalam hidupnya. Di saat pandemi seperti ini, tidak diperbolehkan untuk berkumpul-kumpul, kecuali ada urusan mendesak, dan itu pun harus mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker. Jangan lupa pakai maskernya ya!